Semangat pagi para VTubers Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Reka Reksa di dalam channel YouTube Reka Reksa. Ini di dalam video ini saya sekedar ingin berbagi aja ya, sharing hal-hal yang selalu saya gunakan di setiap saya melakukan sebuah aktivitas sehingga saya mencapai apa yang saya inginkan. Bagaimana kalau misalnya saya menciptakan sesuatu yang keinginan saya bisa terwujud, katakan menuju terwujud. Ini yang selalu menjadi kebiasaan saya, melakukan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang saya inginkan. Karena kalau kita namanya manusia itu, semua manusia itu ada yang namanya ya, yang pernah saya pelajari itu ada yang namanya pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Ya. Manusia itu rata-rata menggunakan akal, menggunakan pikiran sadarnya itu antara 10-12%. Ya. Selebihnya itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar ya, antara 88-90%. Ya. Ini banyak penelitinya juga memiliki ataupun memberikan perbandingannya seperti ini gitu. Antara 10-90 atau 12-88% atau 10 berbanding 90% ya, dengan 12 berbanding 88% antara pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Nah, ini katakan saya kan sedang membahas aplikasi VTube ya. Kemungkinan banyak yang menonton di channel YouTube saya ini adalah para VTubers. Ya. Semoga VTuber semua, dan Anda yang belum jadi VTuber segera menjadi VTuber. Ya. Tapi oke. Video saya ini bisa ditonton oleh Anda yang memang tidak suka dengan VTube dan Anda yang memang memiliki passion di VTube, aplikasi VTube. Nah, saya akan timbulkan dulu nih, pikiran bawah sadar yang ada di rata-rata para VTuber sejati. Ya. Saya timbulkan ini. Nah, ini yang ada di benak kepala kita ya, pikiran bawah sadar kita sebagai VTuber, data-data ini yang ada. Mungkin nggak semuanya, hanya saja saya tampilkan kata-kata yang ada di dalam gambar yang saya berikan ini. Ya, ada social advertising, jalankan misi, big data, shopping voucher, 100 VP, ya, new exposure, referral exposure, dan lain sebagainya. Setuju ya buat para VTuber apa yang saya tampilkan di dalam gambar ini? Nah. Tapi bagaimana? Kan nggak semuanya ya. Yang menonton video saya ini adalah seorang VTuber. Mungkin mereka memang nggak suka ya, atau merasa terganggu, atau merasa terganggu dengan kehadiran aplikasi VTube. Ya. Bisa aja berasumsi seperti ini dalam pikiran bawah sadar mereka. Nah, ya. Ada yang bilang investasi bodong, penipuan, ilegal, ponzi, money game, ya, terus ditutup dengan kondisi sekarang ini, gitu. Dan ada kata-kata sudah menyentuh kata haram halal ya. Di sini mereka dari otak mereka itu haram, ya, ilegal lah pokoknya. Pokoknya kata-kata seperti inilah, nggak semuanya saya cantumkan di dalam gambar saya ini. Ya. Pokoknya intinya seperti inilah kebanyakan yang kita temui. Di saat kita offline juga online kita menggunakan media sosial. Nah, bisa saja juga yang ada di dalam pikiran Anda sebagai VTuber, juga Anda yang tidak suka VTube, ya, akan seperti ini. Campur aduk di dalam pikiran bawah sadar Anda, data yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, setuju ya? Ini pasti yang ada di dalam pikiran bawah sadar yang Anda miliki saat ini. Di saat kondisi aplikasi VTube ini sedang dilakukan pengembangan. Ya. Cuman saya tidak berhak untuk memberikan informasi lebih lanjut lagi.
Karena yang berhak untuk memberikan informasi adalah pihak manajemen VTube ya, berserta jajarannya. Hanya saya di sini membuat video ini sebagai acuan atau bimbingan aja ya, bagi Anda yang memang serius ingin menjalankan aplikasi VTube. Nah, dari gambar ini tentunya pikiran bawah sadar akan mengirimkan ke pikiran sadar kita. Ya, pikiran sadar kita. Seperti apakah hasilnya? Ya, seperti saya tampilkan di dalam gambar berikutnya. Nah, ini. Jadi, pikiran bawah sadar kita memuat beberapa kata-kata ataupun database ya, yang kita temui, yang kita alami, yang kita jalankan, ya, yang kita dengar dan kita lihat. Seperti ini di pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar hasilnya akan dikirim kepada pikiran sadar kita nih. Nah, sedangkan pikiran sadar kita ini memiliki keterbatasan. Dia hanya bisa menangkap 5 sampai dengan 9 hal per detik. Ya, menangkap 5 sampai dengan 9 hal per detik. Ya, ini sudah dilakukan oleh para peneliti ya. Mereka yang sudah memiliki pengetahuan tentang neuroscience ya, perilaku, behavior seseorang ya, di dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Jadi hanya bisa menangkap 5 sampai dengan 9 hal per detik. Nah, kalau melihat gambar ini, untuk Anda yang sudah fokus ya, Anda memiliki kepercayaan belief ya, belief yang tinggi ya, semangat yang luar biasa tentang aplikasi YouTube ini menjadi sebuah peluang, tentu resultnya ya, yang keluar di dalam pikiran bawah sadar ya, datanya yang dikirimkan adalah kata-kata yang berwarna biru. Nah, sepakat ya apa yang saya sampaikan di sini, bahwa ketika Anda memang serius dan memiliki passion terhadap aplikasi YouTube, akan dikirimkan dalam pikiran sadar Anda adalah berwarna biru. Semua tergantung bagaimana cara Anda menjalankan ataupun menerima data di pikiran bawah sadar Anda ke dalam pikiran sadar Anda berwarna biru. Masing-masing orang berbeda cara mengungkapkannya atau melaksanakannya ataupun mempraktekannya ya. Nah, bisa saja hasil resultnya berwarna merah ya. Mungkin mereka yang tadi seperti saya bilang, mereka memang nggak suka ya. Mereka merasa terganggu, mereka yang mempunyai anggapan lain ya, yang keluarnya hasil resultnya itu ya berwarna merah. Salah nggak? Enggak juga. Ya, warna biru nggak salah, warna merah nggak salah gitu loh. Ya, masing-masing kan punya pemahaman. Kita nggak bisa memaksakan yang biru menjadi merah, yang merah menjadi biru. Nggak bisa dipaksakan. Kembali lagi tadi, bagaimana pikiran bawah sadarnya bekerja dan mengirimkan data yang ada di pikiran bawah sadarnya ke alam pikiran sadarnya. Ya. Karena di pikiran bawah sadar ini fast thinking atau cepat cara berpikirnya gitu loh. Beda di pikiran sadar, itu sangat lambat ya, low thinking ya. Ada juga nanti hasilnya dari masuk ke pikiran sadar kita berwarna ungu. Ya, ungu ini adalah mereka yang bimbang, yang setengah hati ya. Jalan ke aplikasi fitur nggak ya? Atau fitur benar-benar legal nggak ya, atau fitur ini benar-benar aman nggak ya? Padahal kan fitur ini aplikasi gratis juga gitu. Cuman karena ada distorsi ya, orang mengatakan begini, akhirnya setengah hati nih, ragu-ragu ya. Mungkin juga mereka nggak benar-benar menjadi hasrat ya, waktu diajak nggak terlalu fokus ya. Bisa saja seperti ini hasilnya, berwarna ungu ya. Ini yang kita temui di lapangan. Nah, nanti saya akan berikan kuncinya bagaimana kita caranya untuk bisa katakanlah kita sukses. Sukses itu tergantung orang menafsirkannya masing-masing ya. Kalau buat saya, sukses saya di aplikasi YouTube, saya sudah mencapai sukses ketika saya sudah mendownload aplikasinya ya, menginstal dalam smartphone saya, dan saya jalankan apa yang diminta ataupun diberikan, diarahkan oleh pemilik aplikasi YouTube ini. Ya, saya ikuti. Ya. Whatever nanti kedepannya hasilnya seperti apa, nggak jadi saya pikirkan. Bukan jadi pemikiran saya, karena mengenai hasil riset itu masa depan itu bukan saya yang menentukan gitu loh.
hasilnya ya, bukan bukan saya yang menentukan. Tapi ya kalau dilarikan ke agama juga lah ini ya, bagaimana Tuhan memberikan berkah untuk saya sendiri gitu. Masing-masing orang berbeda. Nah, ini yang saya lakukan setiap saya menjalankan aktivitas apapun ya. Mau itu bisnis, maupun saya bersosialisasi, ataupun saya pokoknya menjalankan kegiatan saya sehari-hari, ya saya selalu melakukan hal ini ya, mengontrol pikiran bawah sadar saya dan memberikan apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar saya kepada pikiran sadar saya, kemudian akan membentuklah sebuah hasil ya. Nah, jadi ini jelas ya hasilnya. Anda ini kalau berwarna biru ya, Anda bisa menikmati, mungkin sekarang bisa melaksanakan menjual VIP, ataupun VIP Anda dibeli, ataupun VIP Anda bisa dijual ya. Jadi tergantung di sini transaksi yang terjadi, kesepakatan antara Anda sebagai penjual VIP dan Anda pembeli VIP pun sebaliknya. Ya, tidak ada unsur paksaan di sini ya, karena kita semua mengerjakan semua. Bukan VIP tiba-tiba ucuk-ucuk nongol di dalam aplikasi kita gitu loh. Kita ada aktivitas di dalam menjalankan aplikasi itu. Nah, kemudian warna merah, ya, hasilnya juga Anda rasakan juga ya. Anda mungkin sibuk berkomentar yang nggak ngenakin ke beberapa channel YouTube ya, yang menjelaskan atau memberikan informasi tentang aplikasi VTube. Itu sebuah pilihan. Ya. Saya nggak marah juga, nggak terpengaruh juga buat Anda yang memang tidak suka atau bertanya di luar apa yang ada di dalam aplikasi VTube. Ya karena apa? Saya pahami juga, Anda pun belum tentu 100% memahami apa itu aplikasi VTube. Ya. Anda mungkin teman tertawa kan, seperti video saya sebelumnya ya. Saya lupa judulnya itu. Menertawakan, ditertawakan, siapa akhirnya yang ditertawakan. Ya bisa saja kami sebagai VTuber ini yang ditertawakan, atau bisa sebaliknya. Ya, kita nggak tahu masa depan itu seperti apa. Sedetik, dua detik ke depan itu seperti apa, kita nggak tahu. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk Anda yang sudah menggunakan aplikasi itu, bagaimana supaya Anda lebih dikuatkan lagi, ya, lebih fokus lagi ya, bahwa Anda serius akan menggunakan aplikasi P2P ini sebagai solusi perbaikan finansial Anda ke depannya, ya, insya Allah. Jadi sebelum Anda menuju sana, saya perlu tahu dulu nih, Anda kan tadi saya jelaskan tentang pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Sebenarnya kayak apa sih pikiran bawah sadar kita bekerja dan pikiran sadar kita bekerja? Nah, ini yang saya tampilkan. Jadi pikiran sadar kita bekerja itu bahwa pikiran sadar berorientasi itu ke masa depan. Ya. Kalau dirasa tidak mengalami perubahan, ya Anda ataupun saya akan fleksibel mencari cara untuk memaksimalkan, untuk mencapai apa yang ingin dilakukan sebuah perubahan dalam diri kita. Ya. Itu namanya pikiran sadar bekerja. Kemudian pikiran sadar itu radarnya mencari informasi yang positif, ya, hal-hal yang positif. Dia nggak akan mencari hal-hal yang negatif. Pasti kalau negatif ya orang nggak mau, ya. Selalu mencari hal-hal yang positif. Baik itu buat Anda ya sebagai VTuber maupun Anda yang tidak suka VTuber, yang tadi saya berikan bahwa data di database Anda adalah kata-kata yang berwarna merah, ya. Anda mencari hal positif, mungkin mengingatkan kami ini para VTuber, wah hati-hati begini, itu positif juga gitu. Itu positif menurut Anda ya. Tapi negatif menurut kami para VTuber ya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang gak ada salahnya untuk warna biru, warna merah ini. Pikiran sadar ini juga memiliki kinerjanya untuk pemeriksa fakta ya. Pemeriksa fakta artinya mana buktinya gitu loh, mana hasilnya, mana risetnya, itu pikiran sadar bekerjanya seperti itu. Jadi pemeriksa fakta ya. Terus yang keempat ini sistemnya tunggal. Di sini pikiran sadar hanya memproses satu hal satu waktu, memproses dan memikirkan satu hal satu waktu, itu pikiran sadar bekerja.
nanti Anda bisa cermati lagi, review lagi, benar nggak nih ya pikiran secara kerja, pikiran sadar seperti apa. Ini yang para ahli yang sudah mendefinisikan tentang pikiran sadar. Nah, terus bagaimana cara pikiran bawah sadar kita bekerja? Nah, seperti ini. Ya, pikiran bawah sadar. Bahwa pikiran bawah sadar hanya berpikir untuk saat ini. Ya. Tidak ada konsep masa lalu, tidak ada konsep yang akan datang. Jadi berpikirnya, pikiran bawah sadar kita itu hanya berpikir untuk saat ini aja. Ya. Misalnya, Anda suka dengan aplikasi YouTube, ya. Anda menjalankan 10 iklan dan mendapatkan reward 10 poin-poin jika menjalankan misi YouTube akan mendapatkan besarnya VIP sesuai paket yang Anda miliki saat ini. Itu yang ada di dalam pikiran Anda setiap kali Anda melihat smartphone, ya. Terus kemudian pikiran bawah sadar juga peka terhadap informasi negatif. Ya. Jadi kalau diberikan kita sebagai VTube ini, bahwa VTube ilegal, penipuan, diblokir, VTube haram, dan lain-lain sebagainya, maka jika informasi ini Anda biarkan, ya, yang terjadi, Anda akan stop melakukan ataupun menghapus aplikasi VTube di smartphone. Ya. Dan memang pikiran bawah sadar ini membuat kondisi kita berada di zona nyaman. Ya, ketika kita terganggu, ya kita segera, ada sesuatu hal yang mengganggu kita nih. Ya, kita diam. Kita ingin nyaman nih. Kita buang yang lainnya. Itulah pikiran bawah sadar. Ya. Jadi pikiran bawah sadar nih, bagaimana areanya ini jangan sekiranya membuat tidak nyaman Anda, Anda akan langsung meninggalkan sesuatu yang tidak membuat tidak nyaman diri Anda. Ini pikiran bawah sadar kita bekerja. Kemudian pikiran bawah sadar itu mendeteksi pola Anda. Ya. Maksudnya mendeteksi pola Anda seperti Anda melihat smartphone, Anda ingin menyelesaikan misi, ya. Mendapatkan harapannya mendapatkan reward VIP, ya. Mengumpulkan VIP untuk digunakan pada untuk dapat Anda gunakan pada saatnya, ya, pada waktunya ingin Anda gunakan. Ketika pikiran bawah sadar membaca pola Anda seperti ini, boom, Anda akan terus dibentuk dengan kegiatan seperti ini oleh pikiran bawah sadar Anda. Ini saya alami juga kok, bukan Anda aja, saya pun mengalami gitu loh. Karena sudah saya program di pikiran bawah sadar saya. Ya. Kemudian pikiran bawah sadar ini multisistem. Ya. Dia mampu memikirkan banyak hal sekaligus. Banyak memikirkan segala hal sekaligus. Nanti saya berikan simulasinya, ya. Saya memberikan tes kepada Anda yang sudah nonton video saya ini. Oke, simulasinya seperti ini. Anda siapkan kertas, ya. Anda dan pena, ya. Saya tunggu. Pause dulu videonya. Oke, Anda sudah pegang sekarang kertas dan penanya. Nah, ketika saya menyebutkan satu kata, apa yang ada di dalam pikiran Anda, pikiran bawah sadar Anda, Anda tuliskan di dalam kertas yang sudah ada di depan meja Anda ataupun di depan Anda. Saya berikan satu kata, apa yang ada di kepala Anda, di pikiran bawah sadar Anda, Anda tuliskan di dalam kertas tersebut. Oke, siap? 5 detik saya kasih waktunya, ya. Smartphone. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kamu, ya. Yang kedua, laptop. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, kata yang ketiga, siapkan pena Anda lagi. Buah kelopot. 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang terjadi? Nah, kalau Anda mengatakan smartphone, banyak sekali yang ada di pikiran bawah sadar Anda tentang sebuah smartphone, apa-apa aja yang ada datanya di pikiran bawah sadar Anda, seperti screen-nya, kameranya, casing-nya, macam-macam, ya, RAM-nya, ROM-nya, ya, kapasitas berapa gigabyte ini, ya, dan segala macam. Banyak sekali yang ada di pikiran Anda. Tapi berapa yang keluar ketika Anda tulis? Itu cara kerja pikiran sadar
dan pikiran bawah sadar Anda menampung banyak sekali informasi. Cuma yang masuk ke dalam pikiran sadar hanya satu-satu, ya, dalam bentuk Anda menulis. Seperti juga tadi laptop. Namun ketika saya sebutkan buah klepot, ya, Google search Anda di otak Anda ini begitu di enter, tek, memori Anda langsung nguing, 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 file not found. Artinya tidak ada data sama sekali. Nah, jadi bisa disimpulkan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang orang tidak memiliki database-nya, mereka akan hang. Itulah cara kerja pikiran bawah sadar kita terhadap diri kita sendiri. Terus bagaimana sih, Pak, kalau saya ingin sukses apapun kegiatannya, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mereinstall ataupun mereset lagi pikiran bawah sadar. Ada 5 tahapan yang bisa kita lakukan bagaimana kita untuk mereset ataupun reinstall ulang lagi pikiran bawah sadar. Nah, seperti ini yang saya tampilkan. Ini install ulang pikiran bawah sadar. Anda harus menemukan orang figur otoritas. Anda sebagai VTuber, tentunya mencari siapa sih figur yang kira-kira akan bisa membawa Anda menuju kesuksesan. Ya. Anda bisa menemukan mungkin orang yang siapa yang Anda hormati, khususnya di dalam komunitas aplikasi YouTube, ya, yang Anda kagumi, ya, mereka yang berkompeten untuk memberikan arahan Anda di dalam menjalankan aplikasi YouTube ini. Ya, jadi itu namanya figur otoritas. Kemudian ada yang namanya emosi yang intens. Ya. Anda harus bisa memberikan afirmasi ataupun dorongan ataupun burning desire kepada diri Anda, ya. Dorongan yang positif, kata-kata yang positif, ya, pikiran yang positif kepada diri Anda sendiri, ya, supaya Anda sukses menggunakan aplikasi VTube ini dengan benar, ya, dengan jujur, tanpa menzolimi orang, ya, tanpa membohongi orang, ya, atau menipu, ya. Jadi berikan apa yang ada di dalam aplikasi VTube ini seperti apa adanya yang diberikan oleh para mentor yang sudah membimbing Anda. Kemudian Anda melakukan sebuah repetisi ataupun pengulangan. Ya. Anda lakukan secara berulang-ulang, dalam hal ini katakan misalnya kalau Anda nggak paham, ya, Anda bisa berkomunikasi atau berkonsultasi dengan para leader Anda yang memang memiliki kompeten. Ya. Dan juga mungkin Anda selalu menjalankan misi. Nah, ini kan selalu berulang-ulang dilakukan menjalankan misi. Tapi kalau nggak dilakukan berulang-ulang, kira-kira di VTube ini Anda menghasilkan nggak? Ya nggak. Kita nonton iklan kan berulang-ulang setiap hari. Itu akan dibaca polanya oleh pikiran bawah sadar. Jadi kita melatih seperti itu. Jadi cara menginstalnya. Kemudian mengidentifikasikan kelompok ataupun komunitas. Seperti yang para leader bilang bahwa kita ini sebuah ekosistem. Ya. Anda minta bisa menentukan sendiri komunitas yang menurut Anda sangat bermanfaat dan positif menjadikan diri Anda lebih baik lagi. Anda temukan komunitas kira-kira mana yang di dalam Anda menjalankan aplikasi YouTube ini Anda semakin bertumbuh, ya. Nggak stuck gitu, hanya nggak monoton lah, jalani misi-misi aja gitu, tapi Anda nggak tahu bagaimana cara mereferalkan orang, bagaimana cara memberikan arahan, bagaimana cara Anda mengajak menjelaskan tentang aplikasi YouTube, ya, Anda terus harus menumbuhkan, ini sebuah proses. Kemudian setelah 4 ini kita melakukan relaksasi pikiran, ya, evaluasi diri kita. Ya, kalau kita nggak mengevaluasi, saya nggak bohong, ya. Jadi apa sih yang kita bisa dapatkan selama ini? Ya, kita bisa melakukan evaluasi diri ini, ya, sebagai relaksasi pikiran. Apakah yang sudah Anda lakukan dalam aplikasi YouTube ini bermanfaat untuk Anda sendiri, ya, untuk keluarga Anda, ataupun orang-orang yang ada di sekitar Anda, Anda bisa bantu. Ini adalah relaksasi pikirannya. Nah, bisa saja Anda mohon, ya, berdoa kepada Tuhan, semoga aplikasi YouTube ini bisa memberikan salah satu solusi mengatasi keuangan atau finansial Anda. Ya. Nah, itulah cara kita bagaimana menginstal ulang pikiran bawah sadar kita jika Anda memang serius ingin menjalankan ataupun menggunakan aplikasi YouTube ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan lagi buat Anda yang saat ini sedang menjalankan aplikasi YouTube.
sekiranya video ini bermanfaat untuk yang teman-teman Anda menjalankan aplikasi VTube, bisa Anda bagikan kepada mereka sehingga mereka paham lebih, memiliki burning desire ya, semangat, atau memberikan semangat kepada diri mereka masing-masing ya. Karena setiap kita ini sebagai VTuber masing-masing berbeda caranya ya. Biarkan Anda menemukan cara Anda, biarkan mereka menemukan cara mereka ya, bagaimana untuk menuju ke sebuah kesuksesan. Jadi itu video saya ya. Jangan lupa setelah menonton ini, saya kan capek nih membuat konten nih ya. Anda cukup membayar kepada saya dengan BPJS. Bayar pakai jempol dan subscribe. Pinjam quote-nya Rinku Fisheroy. Itu aja. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Salam sukses buat Anda yang setia menggunakan aplikasi YouTube. Bye.